Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan review mod busit terbaru lagi guys. Jadi ini adalah mod busit truk Fuso The Great Gen 4 ya guys ya. Trinton tangki CPO guys by Setiawan Ramadan ya guys ya modnya. Keren sekali nih guys modnya guys. Wih, di full detail juga guys ya modnya nih. Oke, langsung saya kita hidupkan dulu untuk mesinnya coy. Untuk suara mesinnya seperti ini guys. Oke, lanjut saja langsung ke animasi pertamanya. Kabinnya dijungkitkan untuk penampakan mesinnya. Ini pun detail ya guys ya mesinnya coy. Kita lihat lebih dekat guys. Set. Oke, widih. Seperti ini guys penampakan mesinnya. Full detail pokoknya coy. Untuk animasi keduanya. Animasi keduanya apaan nih guys? Animasi keduanya kacanya nih coy. Kacanya dibuka guys. Nah itu guys. Widih, kalau sebelah kirinya ini kaca kecilnya dibuka. Wah, keren coy. Oke, lanjut animasi ketiganya. Wow, rodanya bisa dilepas guys. Tapi ini tenggelam ya guys ya. Wah, ini jalanannya melayang nih guys. Jadi tenggelam roda kita coy. Oke, rodanya bisa dilepas juga. Didongkrak atau enggak ini guys? Nah, didongkrak ya guys ya. Keren juga coy animasinya. Oke, kita kembalikan lagi ke semulanya. Animasi bukan pintu kanan dan kiri guys. Oke, kita masuk ke dalam interiornya guys. Dalam interiornya seperti ini coy. Ini pun juga full detail ya guys ya. Saat kita hidupkan lampu, ini lampu kabinnya hidup juga coy. Instrumen cluster hidup semuanya guys. Wiper hidup juga coy. Kaca spion kanan kiri terlihat jelas guys. Oke, langsung kita jalan lah guys. Kita keluar dulu dari sini guys ya. Soalnya rodanya tenggelam coy. Masuk jalan lumpur aja ya sini guys. Makanya rodanya tenggelam coy. Untuk perlampuan depannya hidup semua guys. Gunakan bemper tanduk. Ini pun untuk lampu rotatornya hidup semua guys. Keren nih coy modnya guys. Panjang sekali guys ya Trintonnya guys. Ini kita berada di map Pekanbaru ya guys ya, menuju ke Jambi. Jadi ini khasnya map Sumatera guys. Ada pohon sawitnya guys ya. Kalau kita berada di map Sumatera coy. Oke, hati-hati guys. Ini lumayan sempit juga guys jalanannya. Oke, kita belok kanan saja guys ya. Oke, langsung kita gaspol coy. Ini pun jadi untuk map dari Pekanbaru menuju ke Jambi yang tepatnya berada di loading map pertama di Japura. Ini pun sudah di remake ternyata cuy oleh Malio. Dan juga guys, ini perlampuan bagian belakangnya guys. Nah, hidup semua guys ya. Hanya lampu mundur saja guys yang nggak ada. Pernah gagal ya guys ya kalau Bang Setiawan Ramadan membuat mod guys. Keren semua coy modnya guys. Tapi khasnya ini guys ya, kalau mod buatan Bang Setiawan Ramadan itu kameranya dia dekat ke setir guys. Keren coy. Ada yang beranggapan kalau dekat ke setir dia kayak real ya guys ya, katanya kayak aslinya coy. Oke, pun panjang sekali coy modnya karena ini truk Trinton bukan main guys. Dan juga guys ya mapnya nih setelah di remake coy. Keren guys, ini rodanya bannya pun keren nih guys ya. Kalau mod-mod by Setiawan Ramadan coy. Jadi
Oke, kita belok kiri sini saja lah guys. Kita masuk gang sini saja coy. Untuk beloknya dia nggak bisa terlalu patah coy, hanya bisa segini saja. Oke, hati-hati guys, mau dibelusukan ini coy. Oke, kita berhenti di sini saja guys, bersembunyi kita coy. Waduh, malah nabrak guys. Lah guys, mungkin untuk review mod busit kali ini kita singkat saja coy. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.